Oke teman-teman, di sini saldo admin sudah masuk ya, kurang dari 1 jam ya teman-teman ya. Di sini Dogecoin admin sudah bertambah 6 Dogecoin ya di sini. Oke teman-teman ya, di sini jangan lupa ikuti juga Twitter receh update, yaitu @receh_update. Ikuti juga ya teman-teman di sini channel receh update dan juga grup diskusi receh update ya teman-teman. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat receh, kali ini admin akan coba mau withdraw lagi si website penghasil Doge ya teman-teman. Dan di sini sudah waktunya withdraw. Si di sini sudah terkumpul 206 pop Doge teman-teman. Oke. Dan setiap harinya kita itu nanti akan mendapatkan spin di sini ya 3 kali teman-teman. Kalau kalian bisa membagikan link referral kalian, nanti akan mendapatkan satu gratis satu spin setiap per referral ya teman-teman ya. Dan di sini websitenya itu ada 3, yang pertama ini 1 2 3 ya teman-teman ya. Admin sudah menarik kemarin ya satu yang ini, yang di sini ini kan ini belum saya spin ya teman-teman. Kemarin itu sudah saya tarik, tinggal menyisakan 37 pop doge teman-teman ya. Dan di sini mari kita spin dulu ya teman-teman, siapa tahu dapat 100 pop doge. Dan sekalian nanti 3 website ditarik. Kalau ini enggak dapat 100 pop doge ya, nanti yang saya tarik itu ada 2 website ya teman-teman ya. Oke, dapat 1 pop doge ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang website kedua ini sudah saya spin ya teman-teman ya, sudah saya ambil spin gratisnya. Dan yang di sini website ketiga di sini sudah waktunya withdraw ya teman-teman, sudah mencukupi saldonya ada 100 lebih teman-teman ya pop doge. Bentar masih loading. Oke, nanti akan kita tarik ya. Oh, di sini admin mendapatkan lagi ya gratisan. Ini kan sudah saya pakai spinnya kalau nggak salah itu, oh belum saya pakai sih, mendapat satu gratis spin ya karena ada yang memakai link referral admin gitu ya. Oke, di sini 142, jadi sudah mendapatkan, sudah bisa di withdraw teman-teman ya. Oke, kita spin dulu di sini, kita ambil spin gratisnya, siapa tahu nanti bisa di withdraw 200 pop doge. Nanti mendapatkan, kalau 200 pop doge itu mendapatkan sekitar 6 doge teman-teman, lumayan ya, receh tapi legit banget ya teman-teman. Kalian bisa menariknya di toko kripto maupun voucher pay dan yang lainnya. Kalau setahun yang lalu itu website ini cuman bisa ditarik di 8 V exchange. Kalau sekarang saya coba sudah landing juga di voucher pay teman-teman ya. Saya withdraw ke voucher pay karena alasannya nanti di voucher pay bisa kita ternakkan teman-teman ya, bisa kita kembangkan untuk saldo doge kita gitu ya teman-teman ya. Oke, kita spin lagi yang website nomor satu ini. Oke sebentar, jadi tugasnya cuman spin-spin gratis gini ya teman-teman ya. Di sini real murni gratis teman-teman, tidak ada yang berbayar ya teman-teman ya. Kita cuman spin-spin gratis kayak gini, sudah dibayar oleh websitenya gitu. Karena emang websitenya ya seperti ini, spin-spin gratis kayak gini gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ini kita spin juga, tapi spinnya di sini ya. Kalau kita sudah spin, kita menunggu 1 menit teman-teman. Kalau belum 1 menit nanti ini, oh sudah, ini berarti sudah 1 menit ya, mendapatkan 5 doge. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Nah, kita pause dulu. Oke, mungkin yang di website pertama ini mungkin sudah 1 menitan ya teman-teman ya. Kita coba.
Oke, kita putar spinnya. Ini tinggal satu kali putaran ya teman-teman. Oke, dapat satu dege. Sudah habis ini spinnya. Kita tinggal yang website terakhir ini kita spin juga. Oke, mudah-mudahan 50 pop doge ya teman-teman, agar bisa di withdraw 200. Oke, masih satu, kurang satu spin lagi ya teman-teman. Kita tunggu 1 menit. Kalau kita spin sebelum 1 menit, kita coba ya teman-teman. Biasanya di sini kadang dapatnya besar kalau belum waktunya gitu. Nah 50, tapi di sini belum waktunya gitu teman-teman loh. Tapi saya juga sering yang ini, yang website pertama, yang website kedua ini, yang 200 ini, saya juga pernah dapat 100 pop doge gitu teman-teman ya. Jadi bukan mustahil gitu dapat 100 pop doge gitu teman-teman ya. Oke, kita tunggu 1 menit dulu. Oke, coba mungkin sudahkah? Apakah sudah 1 menit? Kalau sudah, waktunya kita withdraw. Oke, sudah. Oh, belum 1 menit ternyata teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Setelah ini kita akan mau withdraw ke voucher pay ya teman-teman, dan nanti akan saya ajarkan juga untuk cara ternak koin di voucher pay gitu ya. Tapi intinya tidak boleh barbar gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba spin lagi. Jadi setiap hari ini kita ditugaskan untuk untuk akses website ini ya teman-teman. Jadi kita itu wajib login gitu ya teman-teman setiap hari untuk spin-spin gratis gitu teman-teman. Lumayan kan, cuman berapa menit gitu ya, kita mendapatkan reward doge gratis dari website ini. Oke, yang pertama kita akan withdraw yang website ini ya. Kita klik menu wallet di sini. Oke, kita klik menu wallet di sini ya teman-teman ya. Di sini kan ada menu wallet. Kita klik ya teman-teman di sini menu withdraw-nya. Oke. Nah, di sini geser ke kanan, sebelah kanan ini ada menu withdraw. Oke. Setelah itu kita masukkan yang 100 di sini ya, karena saldo kita adalah 100. Di sini selalu digenapkan ya teman-teman 100 pop doge. Nanti akan mendapatkan sekitar 2 sampai 3 doge ya teman-teman, tergantung harga dari doge naik atau turun. Dan di sini adalah 1 pop doge sama dengan 0,030 doge koin gitu ya teman-teman ya. Jadi kita spin-spin itu mendapatkan pop doge, bukan dogenya ya teman-teman ya. Tapi untuk withdraw-nya itu adalah kita menggunakan alamat address doge teman-teman ya. Kita masukkan dulu di sini untuk address dari doge kita ya teman-teman ya, di sini ya. Oke. Kita ke voucher pay aja. Oke teman-teman, di voucher pay sini admin ini mendapatkan 10,65 doge ya teman-teman. Ini gratis, real murni gratis teman-teman. Dan juga Litecoin di sini. Di sini ada TRE ya, ini gratis semua teman-teman. Dan di sini kita masuk ke menu deposit untuk mengambil kita bukan deposit ya teman-teman, tapi kita mengambil alamat untuk withdraw-nya teman-teman ya. Jadi hasil dari doge tadi kita masukkan ke voucher pay, ke dompet voucher pay sini ya. Kita copy untuk address doge koinnya. Kita kembali lagi. Oke, setelah masuk ke kembali ke website pop doge, kita copy paste kan alamat address voucher pay tadi, alamat doge ya. Oke, sudah. Setelah itu di sini kita klik withdraw ya teman-teman ya. Biasanya untuk masuk dan di sini ini belum pernah saya withdraw teman-teman. Jadi untuk awal-awal yang belum di withdraw ya, yang website yang ketiga ini memang belum saya withdraw. Yang sudah saya withdraw itu website yang pertama, website yang pertama ini sama yang kedua ini sudah. Jadi yang di sini kita langkah awal adalah send email teman-teman ya. Jadi kalian mendaftar dengan email, nanti di sini has been sent ya, kita cek di email kita teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini sudah ada notifikasi ya untuk verifikasi dogecoin ya teman-teman. Nanti kita di sini meminta verifikasi untuk mau withdraw teman-teman ya.
Oke, kita verifikasi dulu, masih lemot ini sinyalnya. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk klik websitenya. Oke. Kita tunggu dulu untuk masuk ke verifikasi websitenya ya, teman-teman ya. Oke, sukses ya. Kita kembali lagi ke websitenya dulu. Oke, kita back dulu ya, teman-teman. Kita back dulu untuk masuk ke menu withdraw lagi, teman-teman ya. Oke, masih lemot ini. Sorry ya, kita oke, ini sudah kembali ke websitenya. Kita ulang lagi ya proses untuk withdraw-nya, teman-teman ya. Oke, ini tadi kan masih verifikasi, kita copy paste lagi untuk alamat Dogecoin ya. Dogecoin address kita di VouchedPay. Oke, masih lemot teman-teman. Sorry. Sebentar. Oke ya teman-teman, kalau sudah kita copy paste untuk alamat Doge address-nya, kita klik withdraw di sini ya teman-teman ya. Oke. Duh, lemot ini ya jaringannya. HP-nya atau banyak terlalu banyak aplikasi nih kayaknya. Oke, withdraw sukses teman-teman di sini. Dan di sini untuk saldo admin juga sudah berkurang 106 ya. 106,88 karena untuk fee-nya dan 6,88 Popdoge di sini sudah berkurang teman-teman ya. Oke. Nanti untuk landingnya itu sekitar 1 jam kurang lebih, 1 jaman ya teman-teman. Dan kita akan withdraw juga untuk website yang kedua ya teman-teman ya. Di sini sudah ada 200 Popdoge lebih ya teman-teman, dan nanti kita akan withdraw ya teman-teman ya. Oke, sebentar lemot. Oke teman-teman, di sini saldo admin adalah 206,92 dan di sini untuk minimum withdraw kalau yang 200 itu 206,88, jadi kita sudah bisa withdraw teman-teman ya 200 Popdoge. Oke, kita copy paste alamat address yang di VouchedPay dulu. Oke ya teman-teman, sudah di sini kita withdraw ke VouchedPay aja. Yang awal-awal dulu itu kemarin itu ya, minggu kemarin ini admin mau withdrawnya ke 8V Exchange, tapi sekarang saya beralih ke VouchedPay karena enaknya di VouchedPay itu kita bisa ternak koin di sana ya teman-teman ya, bisa berkembang gitu ya. Oke, kita klik withdraw di sini. Oke, lemot ya, sorry. Oke, withdraw sukses ya teman-teman ya. Oke, sorry agak lemot, dan di sini saldo admin 0,04 Popdoge. Oke, nanti kalau sudah landing nanti akan saya lanjutkan lagi videonya, saya skip dulu. Oke teman-teman, di sini saldo admin sudah masuk ya, kurang dari 1 jam ya teman-teman ya. Di sini Dogecoin admin sudah bertambah 6 Dogecoin ya di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari history untuk bentar kita lihat. Oke teman-teman ya, saya lupa untuk cari historinya dari riwayat saldo yang masuk gitu ya teman-teman, tapi di sini yang jelas sudah masuk ya teman-teman ya 6 Doge. Dan admin biasanya caranya untuk mengembangkan atau menternakkan koinnya di VouchedPay ini cukup mudah teman-teman ya. Kita klik ke multi BTC dan menu disk di sini. Oke, dan setelah itu di sini yang BTC ganti ke Doge koin ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah oke di sini. Oke ya teman-teman, kita ambil bet yang berapa. Kalau admin ambil bet, kita tergantung saldonya banyak atau tidak ya teman-teman ya. Oke, admin ambil bet yang 32.000 satoshi ya teman-teman. Terus klik bet low atau bet hack ya. Di sini kan kalau merah admin selalu naikkan 4 kali ya. Di sini kan ada 2 kali. Kita klik 2 kali di sini biar jadi 4 kali. Kalau cuman klik
dua kali aja itu kalau merah terus itu nanti kita akan loss ya teman-teman. Oke, klik lagi. Kalau merah lagi kita klik lagi teman-teman. Oke, kalau sudah hijau gini ya kita minimal lagi ya teman-teman ke saldo awal betnya ya. Oke, cukup mudah kayak gitu ya teman-teman untuk mengembangkan saldo gratisan kita di voucher B ya. Oke, kita bet dulu lagi. Kalau merah kita klik yang dua kali ini, dua kali ya teman-teman, biar empat kali jadi betnya berkembang empat kali gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini saldo admin sudah bertambah lagi teman-teman. Oke, kita kembali lagi min. Oke, setelah itu ambil bet berapa teman-teman terserah. Nanti kalau hasilnya merah kita naikkan empat kali gitu ya teman-teman ya, asalkan jangan berbar gitu aja kalau kuncinya teman-teman ya. Oke, kita bet low lagi. Oke, gitu. Mungkin cukup sekian ya tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya dan juga share video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.